Badan Intelijen Negara atau BIN pemirsa menggelar program vaksinasi pelajar lanjutan di Sekolah Menengah Atas SMA Negeri 5 Kota Bandung Kamis pagi. Sebanyak 240 siswa mendapatkan vaksinasi lanjutan. Terdapat sekitar 50.000 vaksinasi lanjutan yang dilakukan oleh BIN dan tersebar di 14 daerah di seluruh Indonesia. Ratusan pelajar Sekolah Menengah Atas atau SMA Negeri 5 Kota Bandung melakukan vaksinasi lanjutan yang digelar oleh Badan Intelijen Negara atau BIN di kampus SMA Negeri 5 Kota Bandung. Satu persatu siswa dan siswi diberikan vaksinasi COVID-19 yang diawali dengan proses screening atau pemeriksaan kesehatan. Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Bandung, Heru Ekowati, menegaskan pada program vaksinasi lanjutan yang diselenggarakan BIN tersebut diikuti sekitar 240 siswa dan siswi. Diharapkan dengan program vaksinasi lanjutan pelajar ini dapat mempercepat target herd immunity pemerintah. Dengan adanya vaksin ini, kami berharap adalah bisa terhindar dari tertularnya COVID-19 dan pembelajaran tatap muka bisa berlangsung secara maksimal, walaupun insya Allah akan dilakukan secara terbatas. Sementara para pelajar menyambut baik dengan program vaksinasi lanjutan pelajar yang digelar oleh BIN. Mereka berharap dengan program vaksinasi tersebut dapat mempercepat terjadinya proses belajar offline atau tatap muka. Soalnya sama sih, tetap sekolah offline aja, jadi bisa ketemu teman-teman lagi. Jadi perasaan divaksin nggak ada efek gimana gitu? Kalau baru disuntik nggak, cuman nggak tahu nanti kalau udah sampai. Harusnya setelah divaksin ya bisa sekolah kayak dulu lagi, sekolah offline. Tapi harapannya berarti menyambut positif ya dengan adanya pelajar ini. Selain menggelar program vaksinasi lanjutan pelajar di Kota Bandung, ada sekitar 50.000 vaksinasi lanjutan yang dilakukan oleh BIN dan tersebar di 14 daerah di seluruh Indonesia. Yuana Kurniawan, Bandung TV.